Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali lagi di Merik Studio. Teman-teman semua, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga saja selalu diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang kalian lihat di layar kalian saat ini, kita akan membahas tentang belalang tempur ya. Ini belalang tempur sudah dipamerkan di acara Yokohama Hot Rod Custom Show tahun 2021 ini ya teman-teman. Jadi inilah penampakan belalang tempur yang sudah dinyalakan matanya ya, berwarna merah sama seperti awalnya, tapi dengan body yang sangat berbeda dengan aslinya. Tentu saja ini dia body belalang tempur yang sudah dirombak sedemikian rupa ya, beda sekali dengan versi awalnya. Ini versinya kayaknya motor ini ya, CB kalau saya lihat dari sini. Kalau dulu kayaknya trail ya, sekarang menjadi motor CB seperti ini. Kalau kalian ingat motor apa ya, motor Dylan kali ya kira-kira ya, kira-kira seperti itu, motor 90-an lah atau 80-an mungkin ya, motor-motor tahun 80-an seperti ini modelnya. Kita bandingkan saja dengan belalang tempur yang versi trail, kira-kira seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi sudah berubah ya total sedemikian rupa. Dari yang awalnya trail menjadi motor mirip Batman juga sih ya, seperti motor-motor Batman. Kira-kira seperti ini, lebih mengerikan, lebih gahar ya. Cocok sekali untuk Kamen Rider Black Sun yang sangat menyeramkan ya, dan desainnya juga dirubah semuanya, total dirubah supaya menyesuaikan bentuk dari Kamen Rider Black Sun yang futuristik dan sangat menyeramkan. Kita lihat saja nanti filmnya seperti apa ya teman-teman, kita tunggu saja ya kehadiran Kamen Rider Black Sun ini dengan belalang tempurnya yang baru ini. Bagaimana menurut kalian penampilan dari belalang tempur ini? Silahkan ditulis di kolom komentar ya, apakah lebih gahar atau lebih keren ya, silahkan ditulis saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbandingan antara versi lama dan versi baru belalang tempur di acara Yokohama Hot Rod Custom ya 2021, dipamerkan tanggal 5 Desember kemarin ya. Jadi itulah penampakan belalang tempur terbaru dengan mata yang sudah menyala, kira-kira seperti itu ya. Mungkin konten kali ini saya sudah di sini, dan kita tunggu saja filmnya nanti seperti apa. Pasti akan keren ya, Kamen Rider Black Sun dengan belalang tempur barunya yang sangat gahar ini. Oke, saya Risa di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.